Kita mau dihormati oleh rekan-rekan sejawat, dapat dukungan yang maksimal dari kepolisian, kita harus introspeksi diri dulu. Ketika pihak kepolisian sudah membuat satgas, saya rasa upayanya sangat bagus. Tetapi satgas tidak mendekati sistem teknologi yang sekarang justru FIFA akan mendukung kita, ini akan menjadi bagian penting. Karena sistem teknologi ini sekarang bisa ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah, karena itu kita bersama FIFA akan mengimplement sistem teknologi bagaimana pengawasan daripada pengaturan skor ini secara transparan. Memang tidak mudah, tetapi dengan kita bisa memulai dengan sistem ini, bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita akan men-sharing atau memberikan data-data ini lepas yang terindikasi. Dan hal itu yang nanti kita fokuskan bagaimana kalau kami mengambil posisi tadi, hukum seumur hidup. Kalau pihak kepolisian mungkin ada aturan yang lain lagi. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, sama. Untuk jadwal pertandingan, kenapa kita akan mulai sarisan sepak bola 2 minggu lagi bersama Liga 1, Liga 2. Yang tidak lain, kita ingin memastikan jadwal kompetisi ke depan seperti apa. Tanpa menganaktirikan Liga 2. Nah, karena itu kita akan mengusulkan liga yang tidak tumpang tindih. Ya, ini yang kita sekarang sedang dorong. Misalnya Liga 1 mulai duluan atau Liga 2 mulai duluan, nanti masing-masing punya hari Sabtu minggunya, tetapi kalaupun tumpang tindih hanya 1-2 bulan saja. Nah, ini memudahkan juga pihak daripada tentu dari kepolisian bisa memprediksi bagaimana daripada simpul-simpul daripada permain sepak bola dengan ada supporter-supporter yang bisa diindikasi awal. Dan kita tahu bagaimana juga kita kemarin sudah membentuk yang namanya komite ad hoc untuk supporter tidak lain, tidak melepas tangan daripada kami kepada pihak kepolisian, bagaimana kita harus mendampingi kepolisian bahwa ada perbaikan daripada supporter Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita membuat sebuah ekosistem, tidak hanya satu satgas mafia, satu jadwal, satu tidak ada sistem. Nah, ini yang kita akan kolaborasikan secara sama-sama. Karena itu insya Allah kalau kita 2 minggu lagi sudah ada secara sehat, jadwal akan mulai terbuka, lalu kita konsultasi dengan pihak kepolisian apa agenda-agenda ke depan yang bisa menghentikan jadwal ini bisa menjadi sesuatu yang harus diantisipasi. Nah, hal ini jadi sesegera mungkin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!